Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Episode kali ini kita akan bahas satu tempat ngopi yang lain daripada yang lain. Bisa dilihat dari tampilan tongkrongannya aja, wih keren banget. Ya, itu adalah sebuah mobil Volkswagen atau biasa dikenal dengan VW yang telah dimodifikasi sedemikian rupa menjadi satu kedai kopi yang nyentrik. Meski hanya di sebuah mobil antik, kedai kopi portable yang bernama PW Preanger Coffee ini ternyata lengkap memiliki mesin peracik kopi plus baristanya yang siap melayani kamu, para penikmat rasa kopi di dunia. Kalau kamu berminat, kamu bisa langsung aja datang di sebelah utara rest area di Cerdang atau seberang kantor BPJS Rest Area Kuningan. Bukanya tiap sore hingga malam hari, bahkan sampai tengah malam loh. Konsepnya sebenarnya ini teh kaki lima, tapi kita bikin sekreatif mungkin supaya lebih menarik aja, makanya kita pakai mobil ini, namanya mobil PW. Jadi supaya apa? Supaya orang lebih tertarik dengan apa yang kita jual gitu loh. Kalau yang kita jual juga kan ini sebenarnya hanya kopi, semua juga udah tahu kopi, cuma masalahnya ada nuansa berbeda aja supaya ini lebih menarik orang. Terus kesannya kita memang ada di pinggir jalan, orang lebih terbuka, lebih enak, lebih bebas begitu. Kalau untuk saat ini, dulu sih awalnya ini dikhususkan untuk event, tetapi pada akhirnya karena memang ada kebutuhan juga, kita memang harus nongkrong. Kebetulan kita pengen nge-grab komunitas, akhirnya kita nongkrong di satu tempat. Dan kebetulan sekarang karena ini udah lewat nih COVID-nya, kita nongkrong. Sebenarnya kita dapat ini udah jadi nih. Kita dapat udah jadi. Sebelumnya ini dipakai juga di Bekasi. Lalu kita beli dan kita jadiin untuk kopi. Gitu. Jadi ini udah jadi sih sebenarnya. Kalau taksiran di awal sih, kalau taksiran nih ini sekitar 100 lebih untuk bisa jadi kopi dengan perlengkapan yang maksimal ya. Lengkap semua. Ini tetap standarnya adalah standar kopi yang memang dijual oleh kopi-kopi yang ada di tempat-tempat tongkrongan kopi. Lalu kita juga ada baristanya di sini, sama aja. Kita tidak menjual kopi instan, tapi memang kopi-kopi. Dan kopi ini kita jual juga berbeda dengan harganya dengan yang lain lah, karena kita pengennya memasyarakat saja harganya. Satu cupnya kita diratain semuanya, untuk kita itu 15.000 sekarang. Kenapa? Karena memang tujuannya gimana caranya si komunitas itu bisa merasakan kopi juga semuanya, tidak hanya komunitas-komunitas yang kopi saja, tapi yang memang tidak suka kopi juga akhirnya bisa mau mencoba. Satu, karena memang harganya rata semua 15.000. kedua, memang karena kita stay-nya juga di pinggir jalan lah ya, pinggir jalan dengan suasana yang menarik. Toppingnya banyak, kita ada toppingnya, ada banana, ada hazelnut, ada karamel, ada gula aren, banyak lagi yang lain. Makanan ringan ada sambosa, ada bolem, terus banyak yang lainnya yang aneh-aneh, mungkin di tempat lain nggak bisa dapet. Tapi kalau di sini dengan harga murah, terus dapat nuansanya juga, suasana yang enak, terus makanannya yang memang tidak ada, kalau menurut saya sih tidak ada di yang lain. Kalkulasi per hari berapa sebenarnya? Kalau untuk saat ini merangkak lah ya, tidak bisa kita prediksi untuk saat ini, cuma oke lah udah mulai naik lumayan lah ya sekarang.
tampilannya. Nah, kenapa tampilannya, Ibu? Tempat nongkrongnya juga enak. Ya. Baru tahu ya, Bu. Sebenarnya belum tahu tuh. Belum tahu, masih baru. Baru nyoba. Baru nyoba. Datang di sebelah utara rest area di Cerdang atau seberang kantor BPJS rest area Kuningan.